Pemirsa, musibah tanah longsor terjadi di Bukit Kemuning, Sebeduk, Batam pada Minggu pagi. Akibatnya 6 rumah warga rusak parah tertimbun tanah. Warga perumahan Nusa Indah, Sungai Beduk, Batam mendadak histeris saat tanah longsor yang datang secara tiba-tiba dan menghantam rumah warga. Tak hanya tanah, pohon-pohon besar juga tumbang akibat hantaman tanah. Sementara jalan raya yang berada di atas perumahan warga juga amblas hingga 100 meter. Aspal jalan yang longsor juga menghantam rumah warga. Warga yang rumahnya rata dengan tanah hanya bisa menangis histeris. Menurut warga, kejadian longsor datang secara tiba-tiba. Ia dan anggota keluarganya yang sedang di dalam rumah langsung keluar dan menyelamatkan diri. Sementara tetangganya yang berada persis di sebelah rumah belum diketahui nasibnya. Ini Pak, dia kercek-kercek macam batu jatuh. Nah, Pak, hujan. Saya pikir pun saya terus langsung, Allahu Akbar, terus jadinya gini lah Pak. Jadi langsung besar kayak gini turun iya, gitu Bu? Iya, terus turun Pak, terus pohon tumbang semua. Sementara Amir, ketua RT setempat mengaku belum mengetahui apakah ada warganya yang menjadi korban jiwa. Ia dan perangkat RT lainnya masih mendata warga. Ada korban Pak? Belum ada, karena waktu bunyi-bunyi itu kita langsung udah pada gerak untuk warga dululah. Total ya. Ada berapa rumah ini Pak? Sampai jam ini tadi 4 menuju ke 5 rumah yang ketimpa. Timpa. Iya.